Mantap teman-teman, ini animasi legend yang sangat saya sukai yang nanti di eFootball 2022 akan hilang. Dan ini dia teman-teman semua, legend Maradona yang kita dapatkan setelah menukarnya dengan poin eFootball. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua, kembali lagi bersama saya di channel Idam Banitis. Oke teman-teman semua, di video kali ini saya akan membagikan tutorial cara tukar pemain legend menggunakan poin eFootball yang kita miliki. Walaupun tutorial dari saya ini terlambat teman-teman semua, tapi tidak jadi masalah. Mungkin juga tidak sedikit dari kalian yang belum berhasil juga menukarkan poin eFootball yang kalian miliki sama pemain legend yang ada di shop ini teman-teman semua. Oke, jadi ini dia para pemain legend yang bisa kita dapatkan. Jadi keburu pemain legendnya hilang dan poin eFootball kita kadaluarsa teman-teman, daripada sia-sia kita tukarkan legendnya ini saja. Oke, sebagai contoh saya mau menukarkannya dengan legend Diego Maradona tentu saja teman-teman. Caranya mudah, langsung saja kalian rekrut teman-teman semua. Di sini tukar 5000 poin eFootball untuk Diego Maradona, kalian tekan saja rekrut. Oke, tampilannya seperti ini, kamu harus menyetujui, langsung saja kalian tekan yang lanjutkan teman-teman semua. Oke, di sini kalian juga tekan yang lanjutkan dan nanti akan dialihkan di web Konami seperti ini. Mudah sekali, langsung saja kalian pilih yang proses. Dan di sini teman-teman semua mudah sekali, kalian tinggal masukkan saja password akun PES kalian masing-masing. Oke, setelah kalian memasukkan password akun PES kalian masing-masing, langsung saja kalian tekan yang login teman-teman semua. Nanti tampilannya akan jadi seperti ini, dan ini proses terakhir teman-teman semua, mudah sekali. Kalian tinggal checklist saja seperti ini sampai warna biru. Oke, setelah seperti ini langsung saja kalian tekan yang setuju teman-teman semua, dan ini prosesnya sudah berhasil. Nah, langsung saja kita masuk di PES-nya. Kamu telah menyetujui perubahan yang dibuat, mantap sekali. Langsung saja teman-teman semua, ini dia. Mantap teman-teman, ini animasi legend yang sangat saya sukai yang nanti di eFootball 2022 akan hilang. Dan ini dia teman-teman semua, legend Maradona yang kita dapatkan setelah menukarnya dengan poin eFootball. Mantap teman-teman semua, gokil sekali sih. Untuk kemampuan awalnya kita cek teman-teman semua, langsung saja kita cek untuk kemampuan awalnya seperti ini teman-teman, nggak ada obat sih. Mantap sekali teman-teman semua. Untuk kemampuannya itu cuma minus di stamina aja teman-teman. Staminanya sangat-sangat jauh dari harapan. Untuk keahliannya sangat banyak sekali teman-teman semua, dimana untuk gaya bermainnya yaitu nomor 10 klasik. Mantap lah. Oke, jadi silahkanlah teman-teman bisa kalian coba cara dari saya ini. Semoga bagi kalian yang belum berhasil bisa segera berhasil seperti saya. Amin. Dan oke lah teman-teman, sekian dulu video dari saya kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.